Pemirsa, ribuan hafiz dan hafizah di wilayah Jawa Timur mendapatkan tunjangan kehormatan dari pemerintah provinsi setempat. Dengan demikian diharapkan ada keseimbangan profesionalisme antara urusan manusia yang duniawi dan hubungan dengan Tuhannya. Ribuan hafiz dan hafizah atau penghafal Al-Quran di wilayah Jawa Timur mendapat tunjangan kehormatan dari pemerintah provinsi setempat. Dengan mengambil momen kegiatan peringatan Nuzulul Quran di Surabaya, Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa menyalurkannya secara simbolis kepada sebanyak 504 perwakilan hafiz dan hafizah yang datang dari berbagai daerah kabupaten kota. Pemerintah seluruh profesional akan melakukan ikhtiar-ikhtiar secara profesional dari gerakan-gerakan programatik. Ini Pancasila, sila pertama tentu. Jadi jangan memisahkan antara ikhtiar-ikhtiar secara profesional dengan ikhtiar secara ukhrawi. Inilah yang kita harapkan, keberseiringan antara dohiron wa batinan. Jadi dohirnya sehat, batinnya sehat. Setelah melalui proses seleksi, penerima tunjangan kehormatan bagi hafiz dan hafizah seluruhnya sebanyak 4.061 orang. Masing-masing mendapatkan Rp250.000 per bulan atau setahun Rp3 juta untuk disalurkan dua kali dalam setahun.